banget, bro. Yeah. Anak-anak zaman sekarang mereka wawasannya pintar-pintar atau enggak? Nah, itu dia, jangan cuma bisa joget doang sama muka doang, tampang. Mana isi otak lo? Selamat datang semuanya di Siapa Mau Jadi Juara? Ada Heru, Bos Bro. Yeay. Mantap. Kita kenalan yuk teman-teman di sini siapa aja sih? Ini dia. Dua ditambah x sama dengan 5. Berapakah x di atas? Ya betul. Jawabannya adalah 1. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Ya, yes. Tadi kalau para calon juara kita hari ini. Yeay, selamat datang di babak pertama. Inilah babak SD, oke? Peraturannya seperti ini. Rules babak SD atau seleksi dasar. Peserta tim A dan tim B dengan nomor urut yang sama akan maju ke podium untuk menjawab pertanyaan secara rebutan dengan memencet bel. Setiap pertanyaan bernilai 1 poin. Peserta dengan nomor urut 1 berhak menentukan 3 orang yang akan maju ke babak selanjutnya. Tim dengan akumulasi poin tertinggi akan mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Langsung aja kita main SD Seleksi Dasar. Podium yaitu Papa Zidan dan juga Heru Bos Bro. Mantap, silakan maju ke podium. Ayo, Heru. Ini nih Papa Zidan yang suka ngajarin matematika, tahu nggak? Oh. Yo, Papa Zidan bukan? Bukan. Oh. Iya, aku Papa Zidan. Pertanyaan yang pertama, jika tahu jawabannya, pencet aja belnya. Alright, lanjutkan lirik yang ada di bawah ini. Silakan, our friend Rizal. Membuatku merasa indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Pilihannya A, teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku, atau B, seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. A, teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Ya. Betul, Heru Bos Bro. Yes. Yuk kita nyanyi yuk, 1, 2, 3, go! Membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh takkan ku lepaskan dirimu, oh kenapa teruslah kau bersemi di dalam hatiku. Mantap, 1 poin untuk Tiba. Silakan sekarang Astrid maju ke podium. Dan juga kakak yang nomor 2 silakan maju ke podium. Kakak Anggi. Anggi Desta dan Astrid. Tebak wajah artis yang ada di layar ini. Kita buka. Mau clue atau mau coba jawab? Mau clue? Oke. Clue yang pertama, aku memiliki keturunan Amerika Serikat. Clue yang kedua, aku pernah digosipkan dekat dengan Bastian Steele. 1 clue lagi. Nama belakangku, kalau bahasa Inggrisnya bisa plesetan dari pulau. Waduh. Chelsea Island. Betul, Chelsea Island. Yeah. That's right. 1 poin untuk tim, silakan peserta nomor 3, Mila dan juga Vira. Oke, kita akan minta memainkan lagu dan kalian silakan menebak apa judul lagu berikut ini. Silakan Rizal. Tahu pencet. Jangan ada yang bocorin ya di belakang. Silakan yang tahu pencet.
Oke, tiga, Lira. Lira, benci untuk mencinta. Yeay. Betul. Semuanya ini. Tim B, semangat dong tim B. Rebut kembali poinnya. Dan soalnya adalah menebak hewan. Mari kita lihat. Tadam. Nah, hewan apakah ini? Ada yang butuh clue? Clue. Pertama, aku adalah hewan mamalia. Aku tidak memiliki gigi. Makananku adalah semut dan rayap. Annabella. Terenggiling. Yeah. Betul. Silakan maju yang berikutnya. Peserta kita, nomor 5 silakan. Andika dan juga kita habiskan Salika. Sekarang kita mau lanjutkan lirik lagu lagi, oke? Okay? Rizal silakan nyanyikan. Karena ku sanggup walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Lanjutkan liriknya. Apa? Tinggalkan aku. Oke. Oh, kalau memang harus begitu. Yeay, betul. Selamat hari kalian. Semua. Kalau ku tak mau. Apa? Berdiri. Sendiri tanpamu, ku mau kau tak usah ragu, tinggalkan aku. Apa semuanya? Kau memang harus begitu. Mantap! Kita peserta nomor 6 ada Freski dan Nuraini. Silakan. Oke, kita menebak wajah artis lagi ya. Kita langsung lihat gambarnya. Aduh. Oke, mau clue? Clue nggak? Clue ya? Clue. Aku adalah seorang komedian. Nah, nama asliku adalah Abdul Latif. Aku sering dibilang mirip dengan Kiki Saputri. Iya, ini. Abdul. Betul. Oke, sekarang kita ada satu pertanyaan lagi untuk Azrian dan juga Oke guys, kali ini kalian menebak kira-kira gambar ini itu negara apa sih? Mari kita lihat. Silakan tebak katanya. Negara apakah dari gambar tersebut? Hana? Honduras. Wow, congratulations. Benar, Honduras. Very, very smart. Kita akan lihat siapa kan tim yang akan dapat 1 juta rupiah. Ini poinnya. Tim A mendapatkan 50 poin. Yay. Tim B mendapatkan 20. Itu artinya selamat kepada tim A. Kalian dapat 1 juta pertama di sini. Selamat untuk tim A. Anyway, sebelum kita masuk ke babak SMP, aku mau dari setiap tim membawa perwakilannya sebanyak 3 orang. Jadi silakan berdiskusi kira-kira siapa nih? Bel, lo deh. Hana. Bel, siapa yang bel? Bel, sama Bapak Heru. Hana turun, Hana ini. Bapak siapa yang dibawa? Annabella, agak serem dikit ya, Annabella. Annabella itu. Dan satu lagi di Hana. Hana dan Annabella. Kalau Mas Heru?
Saya pakai yang tadi Nura ini sama Andika. Di bawah. Pakai Pratama. Iya, di bawah. Iya. Oh, bawah. Nura ini sama Mas Andika. Iya. Oke, kalau begitu sampai ketemu di babak SMP. Peraturannya okay. Seperti ini. Mau tahu nggak? Mau dong. Ini dia peraturannya. Rules babak SMP atau seleksi memilih peserta. Di layar sudah ada 10 kategori soal dan masing-masing kategori memiliki nilai 1 poin. Kedua tim mengumpulkan poin dengan cara menjawab kategori yang dibacakan oleh host secara rebutan. Oke, itu dia peraturan di babak SMP. Siap bermain? Siap dong. Siap. Siap. Yuk kita main aja yuk. SMP. Yuk. Seleksi memilih peserta. Good luck. Kategori pertama, film. Siapakah pemeran utama pada serial Queen's Gambit? Apakah A. Zendaya atau B. Anya Taylor-Joy? Silakan dijawab. Dulu-duluan. Anya. Dulu-duluan siapa yang mau pencet? Oke, tim B. Zendaya A. Zendaya A. Jawaban yang benar adalah Anya Taylor-Joy. Oke, kita lanjut kategori selanjutnya yaitu musik. Lagu Rumah Kita adalah salah satu lagu legend Indonesia yang merupakan ciptaan dari A. Ahmad Albar atau B. Ian Antono. Tim B. Ahmad Albar. Wuhuuu. Seumuran tuh. Karena Ian Antono. Ahmad Albar kan yang nyanyi ya. Iya bener. Kita ngomongin yang viral-viral yuk kayak kalian. Let's go. Rencana pemindahan ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke provinsi A. Kalimantan Timur atau B. Kalimantan Utara. Kalimantan Timur. Betul. Yeay. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tokoh. Siapakah tokoh dunia asal Yunani kuno yang berjasa di bidang kedokteran dan namanya diabadikan dalam menjadi nama sumpah bagi calon dokter? A. Hippocrates atau B. Aristotle? Tim A. Hippocrates. Betul. Mantap. Negara, ibu kota negara Suriname adalah A. Paramaribo atau B. Belmopan? A. Paramaribo. Betul. Wow. Tim A menyusul nih kayaknya ya. Oke, di pertanyaan olahraga. Olahraga tradisional karapan sapi berasal dari daerah A. Madura. Belum. Sebentar. A. Madura atau B. Belum. Sabar. Saya ulang lagi ya. Olahraga tradisional karapan sapi berasal dari daerah. Tangannya di belakang, jangan ada yang di situ. Tangannya di, jangan ada yang di meja. Tangannya di pinggir masing-masing. A. Madura. Atau B. Bali. Tim A. Madura. Tim A. Apa jawabannya? Madura. Betul. Kuliner. Prasmanan adalah cara penyajian makanan dalam pesta maupun restoran dengan meletakkan makanan pada meja panjang dan pengunjung mengambil sendiri menu yang diinginkan. Cara penyajiannya seperti ini berasal dari negara mana? A. Prancis atau B. Belanda? A. Prancis buffet. Buffet it is. Benar, Prancis. Ternyata dari Prancis ya. Wow, hebat. Oke, kalau gitu kita akan ngelihat skornya. Kira-kira skor siapa yang lebih tinggi, apakah tim A atau tim B? Iya, sekarang yang lebih tinggi akan masuk ke babak SMA. Kita langsung lihat tim A. Poinnya 400. Wow. Mantap. Tim B, berapakah poinnya? 900. Gak apa-apa, jangan berkecil hati. Kita seru-seruan di sini, guys. Dan tim A kita akan ketemu lagi di babak selanjutnya. Tetap di Siapa Mau Jadi Juara? Akulah Sang Juara!